Warga Kampung Ciputat, Desa Salam Nunggal, Kecamatan Cibeber, Cianjur, Jawa Barat harus bertaruh nyawa untuk melintasi jembatan gantung sepanjang 50 meter ini. Jembatan gantung yang dibangun tahun 90 ini kondisinya rusak parah. Warga yang akan melintas harus ekstra hati-hati karena hanya berpijak pada kawat besi yang disampung membentang di atas sungai Cisokan dengan ketinggian 30 meter. Menurut warga, jembatan gantung ini akses terdekat warga yang menghubungkan dua kecamatan, yakni Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Bojong Picung. Setiap hari saya kesini cari rumput. Takut nggak sih kan kalau lagi melintas? Ya, kalau sekarang mah takut itu. Dulu pernah ada yang jatuh juga kan? Kalau dulu tuh sudah tahun berapa ada yang jatuh. Kan selain warga. Di tahun sebelumnya jembatan ini memakan korban, warga yang melintas terjatuh dan beruntung bisa diselamatkan. Pihak desa setiap tahun sudah mengajukan proposal pembangunan, namun hingga kini belum ada jawaban. Pihak desa sendiri tidak bisa mengalokasikan pembangunan jembatan gantung ini karena minimnya anggaran.